Halo Sobat Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ayah ucapkan selamat sore buat Sobat Ayah yang beragama lain ya. Nah Sobat, sore hari ini pada masak apa aja nih? Sore hari ini Ayah mau mengajak Sobat Ayah masak timun kuning Sobat ya. Oseng timun kuning ala Ayah Ambon. TKW Hongkong, TKW sukses harapan kita semua. Dan langsung aja sobat ya, ini dia bahan-bahannya. Jadi ini dia sobat ya bahan-bahannya, ada ketimun kuning sama satu bawang putih, satu bawang merah, dan ini ada sedikit seledri. Nanti ini bisa di skip sobat ya. Tadi sudah saya cuci bersih sobat ya. Ini kita belah kayak begini aja timunnya ini ya, timun kuning. Nah sobat, dan ini kita iris-iris kayak begini aja, dan juga ini. Kita singkirin dulu sobat ya. Nah dan ini dia, kita akan iris. Ini ngirisnya sesuai selera sobat ya. Saya akan iris tipis kayak begini. Cuman saya iris serong kayak begini sobat ya. Ini dia sobat ya timun kuningnya. Dan langsung aja kita akan oseng sobat ya. Nah ini sobat, ini tadi udah saya masukin, maaf lupa dipecah tadi ya. Ini bawang putih sama bawang merahnya. Dan nanti saya akan kasih cabai sobat ya. Dan sekarang kita masukin ini. Air dari cucian apa itu, bawang timun kuningnya ceng. Gagangnya akan saya kasih juga sobatnya. Ini ada cabai, saya masukin gini aja, ini udah dicuci bersih. Terima kasih.
Ini cepet banget ini prosesnya, sobat ya. Kita akan tutup sebentar, sobat ya. Nah, sobat, kita lihat ya, sobat, kita lihat. Ini kan cepet banget empuknya, sobat ya. Sekitar 3 menitan ini oke lah. Udah empuk. Ini kita kasih dia udah kali duduk. Cuma sedikit jarang. Saya iya. Saya matikan sebentar, ambilin air vodka kak sobat. Ada telepon tadi, terus kakek mau minum obat kan, jadi saya siapin air buat beliau. Terus terakhir kita masukin daun seladrinya, sobat. Sobat. Sekarang akan saya ambil ya, taruh piring. Ini dia sobat. Ini dia sobat. Ih, jatuh. Tumis. Tumis timun. Ini terus caranya menumis timun kuning ala Ayah Ambon. Nah sobat, itulah tadi resep dan cara menumis timun kuning ya ala Ayah Ambon. TKW Hongkong, TKW sukses harapan kita semua. Simple tapi nikmat ya, lezat kayak gitu sobat. Semoga resep dan cara dari menumis timun kuning ala Ayah Ambon ini bermanfaat buat sobat ayah dimanapun berada ya. Dan tak lelah
saya ucapkan terima kasih kepada sobat ayah yang setia nonton video-video saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Dan semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam kita mencari rezeki yang berkah, sobat ya. Berkah buat kita semua dan berkah buat sesama. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya, sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Seragam.